Bulan April 2015 menjadi berkah bagi Angie, mantan vokalis band Drive. Wina, sang istri tercinta, melahirkan anak keempat di Rumah Sakit Kemang Medical Care Jakarta Selatan pada tanggal 10 April. Sementara bayi laki-laki mungil yang diberi nama Sigra Umar Narada merupakan anak kedua pernikahan Winda dengan Angie. Proses persalinan dipaparkan pria dengan ciri khas penutup kepala ini cukup menegangkan. Lantaran kondisi Winda yang lemah dan harus dilakukan transfusi darah berkantong-kantong. Tanggal 10 April 2015, anak aku yang keempat lahir, adiknya Saga lahir. Namanya Sigra Umar Narada. Kalau yang kakaknya kan Saga Umar Nagata, kalau kali ini adiknya Sigra Umar Narada. Saga itu Sun, anak laki-laki. Kalau ini Sun juga, matahari, tapi bisa juga dibaca seperti anak laki-laki Sun. Atau juga bisa dibaca Sun, karena ibuku kebetulan Mama Sun gitu. Ini lahir, harusnya Sigra lahir tanggal 10 pagi setelah subuh, tapi karena ternyata ada sedikit kendala, HB-nya istri saya kurang, jadinya harus dilakukan transfusi darah sekitar 3 kantong. Itu kira-kira makan waktunya 9 jam, karena satu kantong itu makan waktunya 3 jam. Tapi ternyata setelah 3 kantong masih kurang, naiknya cuma 1,5, jadinya 7,5, sementara dibutuhkan 9. Itu udah jam 4 sore, memutuskan buat menambah lagi. Berarti waktunya diubah lagi. Tadi udah mau jam 4 sore kita mau operasinya, sesarnya. Tapi ternyata harus ditambah lagi. Oke, rencananya jadi jam 10 malam. Sigra dengan selamat, ibunya selamat. Jam 23.32 waktu Indonesia Barat. Kelahiran Sigra terbilang mudah jika dibandingkan ketika Saga sang kakak terlahir, karena kala itu dalam perut Wina terdapat miom. Meski proses kelahiran Saga dan Sigra membutuhkan perjuangan berat bagi sang istri, ucap syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, semuanya bisa dilalui dengan selamat. Sigra, si Saga, kakaknya itu lebih sulit karena waktu itu malah ada wacana untuk menggugurkan gitu ya di bulan ke-7. Bukan digugurkan, maksudnya waktu itu kan ada miom sebesar 11,4 cm di perutnya gitu. Kalau kakaknya proses kehamilannya yang berat, tapi proses melahirkannya cepet banget. Tapi kalau yang Sigra, ini proses kehamilannya bahkan kita kayak cuek-cuek aja gitu. Dia, aku juga agak lebih cuek dibanding yang sebelumnya. Tapi proses kelahiran yang lama, yang seru sih dari Sigra, kan Sigra kan victory kan sebenarnya, artinya victory juga gitu. Pas lahir gitu terus kata dokter, iya ada tanda nih di mukanya, di wajahnya gitu, V gitu, di sininya gitu. Sekarang masih ada sih sedikit bekas-bekasnya gitu, V. Ketika Saga sang kakak terlahir, karena kala itu dalam perut Wina terdapat miom. Meski proses kelahiran Saga dan Sigra membutuhkan perjuangan berat bagi sang istri, ucap syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, semuanya bisa dilalui dengan selamat. Sigra, si Saga, kakaknya itu lebih sulit karena waktu itu malah ada wacana untuk menggugurkan gitu ya di bulan ke-7. Bukan digugurkan, maksudnya waktu itu kan ada miom sebesar 11,4 cm di perutnya gitu. Kalau kakaknya proses kehamilannya yang berat, tapi tanggal 10 April 2015 anak aku yang keempat lahir, adiknya Saga lahir. Namanya Sigra Umar Narada. Kalau yang kakaknya kan Saga Umar Nagata, kalau kali ini adiknya Sigra Umar Narada. Saga itu Sun, anak laki-laki. Kalau ini Sun juga, matahari, tapi bisa juga dibaca seperti anak laki-laki Sun. Atau juga bisa dibaca Sun.
bulan April 2015 menjadi berkah bagi Anji, mantan vokalis band Dry. Wina, sang istri tercinta, melahirkan anak keempat di Rumah Sakit Kemang Medical Care Jakarta Selatan pada tanggal 10 April. Sementara bayi laki-laki mungil yang diberi nama Sigra Umar Narada merupakan anak kedua pernikahan Winda dengan Anji. Proses persalinan dipaparkan pria dengan ciri khas penutup kepala ini cukup menegangkan. Lantaran kondisi Wina yang lemah dan harus dilakukan transfusi darah berkantong-kantong. Tanggal jadinya 7.30, sementara dibutuhkan 9. Itu udah jam 4 sore, memutuskan buat menambah lagi. Berarti waktunya diubah lagi. Tadi udah mau jam 4 sore kita mau operasinya, sesarnya. Tapi ternyata harus ditambah lagi. Oke, rencananya jadi jam 10 malam. Sigra dengan selamat, ibunya selamat. Jam 23.32 waktu Indonesia Barat. Kelahiran Sigra terbilang mudah jika dibandingkan. Karena ibuku kebetulan Mama Sun gitu. Ini lahir, harusnya Sigra lahir tanggal 10 pagi setelah subuh. Tapi karena ternyata ada sedikit kendala, HB-nya istri saya kurang. Jadinya harus dilakukan transfusi darah sekitar 3 kantong. Itu kira-kira makan waktunya 9 jam. Karena satu kantong itu makan waktunya 3 jam. Tapi ternyata setelah 3 kantong masih kurang, naiknya cuma 1.5.